Oke, ada beberapa pertanyaan dari customer terkait kenapa sih shockbreaker yang bikinan pabrik harus di retune, harus di revolving, karena pabrik itu setup pastinya sesuai dengan kebutuhan mobil itu. Contoh, ini kita bicara Hilux, bahasan kali ini kita Hilux ya. Hilux itu kan dari pabrik shocknya keras, springnya keras. Itu kenapa? Karena memang dia load kapasitinya bisa sampai dengan 500 kilo gitu loh. Jadi mereka di setup untuk itu. Makanya produsen-produsen itu bikin shockbreaker juga setupnya sama dengan pabrik, sama dengan factory, bisa dipakai sampai dengan 500 kilo dengan tentunya basic shockbreaker, dengan shockbreaker yang masih gas shock, pernya juga per yang factory. Jadi dengan teknologi yang sederhana lah. Nah, keluhan orang adalah mobil ini bagaimana supaya lebih empuk. Tentunya pertanyaan yang pertama adalah dipakai untuk apa? Dipakai untuk jalan raya, bannya ukuran berapa? Abses bannya berapa? Apakah sampai dengan 285 atau lebih dari itu? Ada penambahan bobot lain nggak? Misal bumper depan, bumper belakang, set protector, canopy, rooftop tent, dan lain-lain. Terus banyak dipakai di mana? Jalan raya 70%, off-road 30%, atau kebalikannya. Itu akan menentukan setting suspensi atau suspensi yang paling optimal untuk kebutuhan tersebut. Nah, ini kalau bicara Hilux, sekarang Hilux udah mobil mewah, bukan mobil kerja lagi, dan rata-rata dipakai untuk mobil pribadi, juga dipakai untuk kerja. Nah, urusan pribadinya jauh lebih banyak daripada dipakai untuk angkut-angkut. Makanya butuh shockbreaker yang menyesuaikan kebutuhan itu. Nah, shockbreaker apa saja yang bisa menyesuaikan kebutuhan itu? Tentunya adalah shockbreaker yang teknologinya nitrogen shock. Jadi shockbreaker itu bisa dibongkar, dipasang, di-retune, di-revolving, available. Artinya teknologi yang dijual oleh factory itu sudah bisa untuk available di-retune. Kalau Hilux itu gampang retune-nya. Yang susah itu kalau motor, detail banget. Nah, sama halnya seperti motor. Jadi Hilux ini juga bisa di-retune dengan teknologi shockbreaker yang ada sekarang. Kita itu beberapa menyarankan beberapa merek untuk shockbreaker yang bisa di-revolving. Mulai dari entry level, itu ada merek dari Cina, tapi bagus, itu mereknya State 9. Teknologinya depan sudah coilover shock, artinya shockbreaker dapat spring, bisa di-style naik turun, bodinya 2,5 inch, pistonnya gede, dan bisa di-revolving. Itu dapatnya pun dia sudah ada setelan high speed compress, low speed compress, sama rebound. Nah, tapi kalau kita beli langsung pasang, ya pasti kurang oke, karena satu, setup Hilux-nya masing-masing. Misal Hilux A pakai bumper, pakai ban standar, sama Hilux B pakai ban 285, velgnya udah ring 17 yang lebar 9, terus nggak ada bumper, atau sudah pasang canopy segala macam, itu pasti valving dalamnya berbeda. Nah, maka dari itu kita tawarkan beberapa merek shockbreaker yang bisa di-revolving dengan mudah dan spare partnya ada. Kita saranin yang pertama adalah Provenir Monotube, teknologinya 3-way suspension, depan belakang, dan bisa di-revolving depan belakang. Dapatnya satu set itu adalah coilover depan sama shockbreaker belakang, belum ada spring belakang. Spring belakang ini macam-macam, nanti kita akan bahas di akhir. Lalu teknologi yang kedua, dari State 9 ini, kita biasanya tuningnya adalah high speed compressnya kita empukin, rebound-nya kita kurangin juga, karena memang basicnya untuk bawa beban segitu. Kebetulan Hilux di sini tidak bawa beban segitu, jadi kita akan turunin sesuai dengan kondisi modifikasi mobilnya. Jadi semua mobil rata-rata berbeda. Lalu kita coba ukur dengan yang paling optimal dengan klik di tengah-tengah. Misal State 9 itu kliknya ada 20, ya kita akan pasang di 10 supaya masih punya range atas, range bawah, karena dengan klik itu perbedaan valving atau rasa dari shockbreaker itu tidak sesignifikan kalau kita revolving. Basic datanya, basic tuningnya itu dari revolving, fan tuningnya dari klik. Nah, gitu. Sama adjust nitro, tapi nitro ini
Sedikit sekali, mungkin maksimal 10% dari ini, karena ada batas bawah, batas atasnya. Oke, yang kedua itu harganya sekitar 21 jutaan. Terus yang kedua ada provender monocoque. Provender itu sebenarnya ada monocoque yang reservoir, ada non reservoir, ada yang body 2 inch, ada body 2,5 inch, tune series. Tune series mungkin udah 30 lebih. Nah, provender monocoque itu 20 jutaan. Ini di revolving juga sudah oke banget. Saranku yang reservoir. Jadi dia punya oli lebih banyak, punya space nitro juga lebih banyak, membuat shockbreaker ini lebih lembut kalau di revolving, walaupun sama-sama body 2 inch dengan piston yang sama. Sama dengan yang lain, provider rata-rata high speed compressnya kita turunin, rebound kita turunin, bisa sampai 30%. Ketemu enak. Nah, yang ketiga itu adalah OMEBB51. Tapi OMEBB51 ini karena sistemnya, teknologinya adalah coilover shock dengan spring, ini cocok untuk high lug yang sudah ada bobotnya, bumper, terus kanopi, apapun ada penambahan bobot lebih dari 150 kilo, BB51 oke lah. Tapi kalau pengen high lug pakai BB51 tanpa tambahan bobot, BB51-nya yang depan pakai punyanya FG Cruiser, plug and play juga, revolvingnya juga ketemu, spring rate-nya juga cocok. Jadi harus input mobilnya seperti apa, BB51 apa yang paling cocok gitu. Revolvingnya sama, reboundnya kita kurangin, kompresinya kita kurangin, tapi yang high speed kompres rata-rata gitu. Oli masih tetap, viscosity oli masih tetap, tekanan nitro masih tetap, hasilnya jauh lebih lembut daripada factory setting. Terus yang provender tadi itu dia tidak ada spring, jadi springnya universal, bisa pasang spring standar, bisa pasang spring raw, bisa pasang spring yang lebih keras lagi, itu terpisah. Itu keuntungan juga kalau pakai provender. Terus level yang di antara itu sebenarnya ada MT64 dari OMEBB51, dari OME. Itu body gede juga, bodinya 2,5 in sama dengan OMEBB51, cuma kita belum dapat base tune-nya untuk high look. Kalau dipasang di high look dengan full load, ada tenda atas, ada kanopi, ada bumper depan belakang segala macam, cukup enak. Karakternya ya kayak BB51 tapi lebih smooth BB51. Cuman untuk high look yang standar, yang penambahan bobotnya nggak banyak, hanya ban, velg, bumper gitu, kita belum dapat tuningnya. On progress tuningnya. Kalau dapat, itu salah satu solusi yang harganya oke, kualitasnya oke. Terus yang terakhir adalah Ohlins. Kalau kita punya high look, kalau kita beli Ohlins langsung pasang, tak jamin keras. Mobil apapun, high look, Fortuner, CK, pasti. Karena memang dia karakter valvingnya untuk high speed banget, low speed gitu, mobilnya dengan jalan-jalan yang pelan itu terlalu keras. Nah, caranya ya kita akan kurangin high speed compressnya sama reboundnya. Dengan begitu akan dapat ketemu di mana kita di jalan-jalan yang pelan oke, di high speed oke. Nah, keuntung dari ke beberapa merek shock ini ada karakternya masing-masing. Kalau kita suka pakai mobil high speed itu artinya 140 km per jam ke atas sampai 200, pengen nyaman, pengen safety, pengen terkontrol mobilnya, valvingnya si teknologinya valving dari piston si Ohlins terbaik menurut saya. Tapi kalau pengen yang range-nya normal, ya kita pakai 160 lah maksimal, pakai beban yang banyak, bawa barang dan dipakai jauh, nggak pengen pusing, BB51 terbaik. Saran itu. Tapi kalau untuk range bawah juga, untuk hemat, cost, dan value for money gitu, provider boleh pakai. Tapi tunggu dulu MT64 ini, best tune-nya gimana. Kalau best tune-nya bagus, MT64 kayaknya head-to-head sama provider. Itu. Jadi beberapa itu, stage 9 dipakai di mana? Entry level lah. Entry level, pengen enak, pengen nyaman, stage 9 boleh. Ya,
Cuma memang barang Cina beberapa partnya memang kualitasnya tidak sebagus Australia, tapi kita juga ada spare part penggantinya, atau kita bisa servis di sini, ada apa-apa bisa dibawa ke sini, tapi kita pakai 2 tahun juga belum rusak juga gitu loh, belum ada masalah-masalah. Jadi nggak begitu-begitu jelek juga, bagus juga, cuman memang kalau dilihat secara fisik tidak serapih dan sehappy kalau beli barang dari Australia atau dari Orleans gitu. Nah, sebenarnya valving ini kalau di dunia di luar negeri itu sangat jamak, hampir semua penjual shockbreaker di sana itu punya fasilitas untuk tuning, karena shockbreaker ini dijual oleh factory itu tunable atau bisa di-tuning sesuai dengan modifikasi masing-masing kendaraan. Supaya apa? Supaya dapat kepuasan pemakaian yang maksimal dari merek tersebut. Itu semua terjadi di mobil maupun motor, apalagi motor. Kalau motor memang lebih detail sekali, ada dyno shocknya yang sangat detail. Kalau mobil sih masih tidak terlalu detail, tetapi kalau kita tidak lakukan, kita beli teknologi itu tidak kepakai semuanya. Jadi shockbreaker yang sudah di set up atau didesain oleh perusahaan atau factory itu tidak kita maksimalkan. Nah, itu yang kadang-kadang di Indonesia perlu kita pelajari, bagaimana factory bikin, bagaimana mereka siapkan shim valving-nya. Jadi factory itu jualan shock, terus jualan shim-nya untuk revolving. Itu juga dari factory itu. Jadi kita bisa tune dari situ gitu. Terus memang butuh feeling, butuh perasaan, butuh mekanik yang perasa bagaimana tuning itu yang kurang dari high speed compress atau low speed compress atau rebound, itu memang harus pakai feeling baru dimasukkan ke tes mobil. Semoga tahun depan kita sudah punya dyno shock yang bisa menjadi parameter kita untuk tuning lebih detail lagi, dan bisa jadi data acuan untuk beberapa teman yang mobilnya nggak harus dibawa ke Jogja. Jadi tinggal kita kirim ke customer itu dengan kondisi sudah sesuai dengan spek dari mobilnya customer tersebut, tanpa harus tanpa harus revolving ke Jogja. Jadi tinggal dikirim plug and play, dia tinggal tuning base tune aja gitu. Jadi banyak pertanyaan, apakah revolving itu ngurus shock? Enggak, itu memang teknologi factory yang orang Amerika rata-rata lakuin, orang Australia lakuin semua, karena setiap mobil punya modifikasi masing-masing, bobot masing-masing, karakter masing-masing, dan dipakainya di medan masing-masing gitu. Jadi itu sangat jamak. Kalau dulu itu hanya dipakai untuk race car, untuk balapan, untuk motocross, untuk off-road, untuk speed off-road, untuk rally, untuk balap motor apalagi. Jadi itu mereka pasti punya valving banyak, punya spring rate banyak, dan lain-lain. Nah, itu karena apa? Karena untuk mencapai ke titik maksimal sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu juga akan dibawa di mobil-mobil harian kita, pasti jauh lebih proper gitu penggunaan dari shock yang kita beli ini. Oh, Mas, kalau part pendukung setelah kita ganti shock, apa kayak upper arm atau busin-busin, nah, itu gimana sih, Mas? Kalau kita bicara revolving, sebenarnya shockbreaker yang sudah nitrogen shock itu ada maintenance-nya. Jadi kalau dipakai untuk harian itu harusnya itu 3 tahun kita harus bongkar ganti oli baru supaya dia dapat performa yang terjaga. Kalau motor itu 1 tahun. Kalau motor kan rata-rata 1 tahun. Orleans, merek-merek lain itu 1 tahun pasti ganti oli, service. Tapi kalau mobil itu 3 tahun nggak apa-apa. Tapi kalau mobil balap itu ya lebih cepat gitu. Terkait perat pendukung untuk high look, kita bicara high look. Di saat kita lift 2 inch itu sebenarnya kita butuh upper arm. Upper arm itu apa? Itu adalah arm atas di sistem suspensi depan. Di saat kita lift 2 inch atau lebih, itu chambernya jadi positif. Jadi ban itu walaupun chamber correction di bawah itu sudah dipol kan, dia masih agak ke dalam gitu. Jadi positif.
Jadi positif. Nah, untuk correction-nya itu dibutuhkan upper arm. Nah, upper arm itu untuk correction chamber yang pertama, yang kedua dia memang lebih kuat. Jadi di saat mobil tinggi biasanya bannya lebih gede, lebih berat, peleknya lebih berat, itu butuh upper arm yang lebih heavy duty. Itulah fungsinya upper arm. Kalau masalah yang lain nggak ada, cuma kalau kita bicara suspensi upgrade untuk membuat mobil kita lebih empuk tapi tidak limbung, itu kita harus upgrade stabilizer. Boleh upgrade, boleh nambahin. Kalau Hilux belakang belum ada stabilizer, kita akan tambah. Tapi kalau yang depan, kita akan upgrade yang lebih stiff. Dengan stabilizer yang lebih stiff, kita bisa set up suspensi lebih empuk gitu loh, tanpa limbung. Nah, seberapa empuk, seberapa stiff dari suspensi ini, basicnya dari valving ini gitu. Base tune-nya dari klik sama nitrogen setup gitu. Jadi kalau pertanyaannya adalah valving aman nggak? Pasti aman, jamin aman, dan warranty. Kalau di valving di laman kredit itu warranty-nya selama barang itu dipasang di mobil itu akan warranty selamanya. Pengen ganti valving boleh, free. Jadi kita akan setup sesuai dengan kepuasan sampai titik puasnya si customer tersebut. Atau mobilnya ada upgrade bobot, beban segala macam, boleh bawa sini, tak settingin, gratis. Nah, dan semua spare part shockbreaker yang kita valving itu pasti kita punya seal kitnya, atau spare part kalau bocor segala macam kita punya. Jadi pasti aman. Teman-teman sebenarnya bisa juga valving sendiri, nggak harus bawa sini. Caranya belajar aja valving, bagaimana high speed compress, bagaimana low speed compress, bagaimana rebound bekerja, lalu belajar mulai beli shim. SIM-nya dari SIM standar factory, terus SIM update-nya beli aja banyak untuk dicoba-coba. Tebelnya segini, reaksinya seberapa? Tebelnya segini, reaksinya berapa? Bentuk piramidanya dirubah. Yang berubah adalah high speed compress sama low speed compress. Perubahannya bagaimana? Itu harus dipelajari dan bisa dilakuin sendiri. Untuk oli kita bisa beli di mana aja, online juga ada. Olinya yang bagus Maxima, bagus. Olin juga punya oli bagus juga. Jadi ada beberapa oli dengan tingkat kekentalan yang berbeda, itu karakter dynonya atau karakter shocknya akan berbeda juga. Sama persis dengan motor. Jadi bolehlah dicoba sendiri.